warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrur, di sini akan mencontohkan tutorial pembuatan motif kayu, bukan kayu, karena kayu itu hanya Allah yang bisa menciptakan. Warna-warna yang digunakan ada lemon jeruk, ada rausena, putih, dan bunsena atau bunga asrul. Ini permanent red, dan tentu yang sangat berguna yakni black mamba. Oke, ini warna-warna cat yang digunakan. Tapi jika tidak memiliki semua warna ini, kita bisa menggunakan warna putih, krem ini dan krem tua ini. Nah, terus kita. Sebelum melukis, tentunya kita tidak boleh galau. Seduh kopimu, sudahi sedihmu, dan mulailah berkarya. Asya. Oke. Nah, ini boleh juga. Boleh juga masuk deh. Holy shit. Tentunya di sini kita terlebih dahulu blok atau memberikan warna dasar. Oke, kita ganti kuas untuk motif yang lebih kecil atau garis-garisnya, guratan kayu. Dikasih motif seperti dimakan rayap oleh oke, anggap saja dimakan rayap. Nah, terakhir kita gunakan warna-warna yang lebih gelap ini, warna yang lebih gelap untuk finishing touch. Oke. Misalnya ini hatinya kayu, jadi bukan cuma manusia yang punya hati, kayu juga nih. Oke, hatinya kayu.
Oke, itu aja guys untuk pembuatan tutorial pembuatan kayu ini. Kita akan lanjut ke wash selanjutnya, pembuatan batu.